Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang maha pengasih tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman muter-muter menuju zaman penuh komputer, dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dewan juri, para panitia, dan sahabat Tijacil yang dirahmati Allah. Setiap manusia mempunyai perjalanan hidup yang unik. Setiap hal yang terjadi pada diri manusia merupakan anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadangkala kita sombong dan seolah-olah apa yang ada pada diri kita adalah atas usaha kita sendiri tanpa campur tangan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Jangankan mengamini campur tangan Allah, kadang kita pun melalaikan jasa kedua orang tua kita. Padahal jelas-jelas Allah telah mengatakan bahwa ridhonya Allah salah satunya adalah ridhonya kedua orang tua kita. Tidakkah kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita agar selalu berbakti kepada kedua orang tua? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sahabat Tijacil, mampukah kita menghitung jasa-jasa kedua orang tua kita? 9 bulan kita dalam rahim ibu. Tatkala ibu melahirkan kita, ibu kita tentu bertaruh nyawa. Begitupun dengan ayah kita. Ayah mencari nafkah untuk menantikan kita lahir di dunia. Sudahkah kita selalu berbuat baik kepada mereka berdua? Sudahkah kita selalu mendengar nasihat-nasihatnya? Dan sudahkah kita selalu berdoa untuk keduanya? Sahabat Tijacil, diakui atau tidak, kadang kita terlalu sombong untuk sekedar menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah untuk mereka. Waktu kita habis untuk bermain internet dan melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati ayah dan ibu kita. Sebandingkah apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita dengan apa yang kita perbuat? Kita seringkali pelit untuk menengadahkan tangan, berdoa kepada Allah agar mereka selalu sehat dan diberikan umur panjang yang barokah. Padahal Allah telah mengatakan bahwa salah satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah adalah doa anak-anak yang soleh dan soleha. Namun di antara kita seringkali lupa melakukannya karena hiasan dunia yang sangat menggiurkan.
kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wafisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidaika ilayyal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kau kembali. Sahabat Bidacil, mampukah kita membalas kebaikan kedua orang tua kita? Masya Allah, betapa Allah telah menyimpan surganya di telapak kaki ibu kita. Jangan sekali-kali berkata ah padanya, karena Allah akan melakukan. Suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku? Ibumu, jawab Rasulullah singkat. Lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Sahabat itu kembali bertanya, ibumu. Rasulullah tetap memberikan jawaban yang sama. Lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Sahabat itu terus bertanya, ibumu. Lagi-lagi Rasulullah memberikan jawaban yang sama hingga 3 kalinya. Lalu siapa Rasulullah? Tanya sahabat itu untuk yang 4 kalinya. Barulah Rasulullah menjawab dengan jawaban, ayahmu. Sungguh luar biasa kedua orang tua kita, utamanya ibu kita, karena Rasulullah memberikan perintah yang demikian jelas. Apapun yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, sepertinya tidak akan mampu menggantikan segala kebaikan mereka. Biar bintang dan rembulan ku persembahkan padamu, namun semua itu tak terbalaskan. Hanya doa yang ku panjatkan, semoga engkau bahagia dunia dan akhirat. Marilah kita semua menjadi hamba yang senantiasa berbakti kepada Allah dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang ingin merasakan panasnya api neraka? Kalian mau? Na'udzubillahimin zalik. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa untuk dua orang tua kita. Allahumma ghafirli dunubi wali walidayya warhamhu kama rabbayani sahira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku dikala aku masih kecil. Sahabat Bidacil yang dirahmati Allah, demikian sekumit kata yang dapat Rasyika sampaikan. Semoga pertemuan kita membawa kebaikan dalam hati. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum menutup tausiah, Rasyika berpantun dulu ya. Coba amati pohon kelapa, buahnya lebat, banyak manfaat. Siapa yang bakti pada ibu bapak, tentu selamat dunia akhirat. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.